Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar, meminta Presiden Joko Widodo tak khawatir dituduh melakukan intervensi. Hal itu terkait jika ada koalisi antar partai politik atau parpol yang gagal terbentuk. Menurut Renanda, Jokowi dan istana tak perlu berlebihan menanggapi hal tersebut jika memang tak merasa ikut campur dalam dinamika politik antar parpol jelang pemilu 2024. Ia menyebut pembentukan koalisi merupakan pekerjaan pengurus parpol. Oleh karena itu, pemerintah dinilai tak perlu ikut campur soal penentuan kerjasama tersebut. Sebelumnya, Jokowi khawatir jika ia dan pihak istana dituduh melakukan intervensi dalam pembentukan koalisi parpol jelang pemilu 2024. Kepala negara mengeklaim pihaknya tak tahu menahu soal pembentukan koalisi karena merupakan keputusan ketua umum parpol. Hal itu Jokowi sampaikan dalam perayaan HUT ke-16 Partai Hanura pada Rabu 21 Desember 2022. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu.